kita juga prihatin kepada anak-anak kita yang nak bersekolah. Di mana mereka akan buka penggal ini walaupun sudah dilanjutkan. Begitu Yayasan Islam juga dilanjutkan. Samalah seperti kementerian pada sebelah hari bulan. Dan di mana kita baru tahun lepas kita dah beri sumbangan melalui Yakin kepada melalui Dewan Ahli Dewan. Kali ini juga kita cuba sedaya upaya untuk membantu setiap dewan, ahli dewan yang terlibat dengan kawasan terlibat dengan banjir. Kita beri RM50,000 untuk wakil rakyat mengagih kepada mereka-mereka yang kita kira amat perlu bagi pakaian dan juga beg lah kita kira. Ataupun RM50,000 tu untuk persediaan untuk sekolah anak-anak.